このディオだ。無駄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 。ようこそみんな、watashi no packing channel ya guys ya. Jadi di video kali ini kita bakal main Tars 2 lagi, dan di sini gua bakal ke arah Weapon Master sama Plus Bounty ya. Gua ini masih kekeh mau jadiin Freya Astro atau Freya Windslayer cuy. Soalnya kemarin-kemarin kita gagal-gagal mulu cuy. Tapi yang lebih penting dan yang paling utama, kita harus ambil Freya sih dari awal sini ya. Kalau kita nggak dapat Freya sih malah petaka guys. Kita nggak bisa jadiin ke arah sinder gitu cuy. Freya mantap. Pokoknya kalau jaringan kalian mantap, HP kalian mantap, dan mata kalian jeli, harusnya kalian bisa dapat Freya ya lebih awal gitu loh. Dan menurut gue emang yang paling mantap ya kalau main ke arah Tars 2 itu ke arah fighter ya guys. Kayak Freya ini kalau udah bintang 2 aja dia itu udah bisa carry-carry guys. Selain Freya, kita bisa juga main ke arah Astro sih sebenarnya ya. Tapi Astro sekarang lumayan kurang sih menurut gue ya. Karinthod nggak sesakit dulu lagi cuy. Tapi kita fokus aja lah ke gamenya ya. Kita gak usah bacot-bacot yang lain guys. Kita fokus ke gamenya aja cuy. Astagfirullahaladzim. Aduh, kita dapat inspire ya. Kalau kita dapat trigger harusnya lebih mantap guys. What the hell man, betapa mulianya Moontoon ini guys. Kita langsung dikasih Freya 2 biji guys. Dan kalau di sini ya, gak usah pakai Tars 2 nya dulu cuy. Ini kita bakal simpan skill Tars nya ini buat hero 3 gold ya. Kalau kita bisa makan hero 3 gold aja, nih Freya kita udah level 2 guys. Dan Freya udah level 2 itu dari early game udah sakit ya guys ya. Udah bisa gendong-gendong cuy. Tapi sayangnya di sini kita nggak dapat flicker ya. Hey Freya, kalau kita nggak dapat flicker, Freya jadi telat berubah cis. Bisa jadi dia udah sekarat baru berubah, dan itu lumayan kurang sih. Tapi nggak apa ya, untuk sementara gini aja ya. Apa? Nice, kita udah level 2 ini ya. Nice guys, kita level 2 in si Layla de Jablaylatos. Terus kita dikasih hero 3 gold guys. Kita makanin Delu ini. Di next round, 100% Freya kita udah level 3 guys ya. Awas sabar, rambut gua melengket guys. Sabar ya. Kita lawan Archer nih guys. Archer sama Fighter ya. Tapi belum aktif sih. Tapi Layla de Jablaylatos, Layla simianya udah level 2 cuy. Tapi nggak ngaruh ya guys ya. Combo sobar itu di early game sakit cuy cuy. Malahan ya gua bilang ya, menurut pengalaman gua, combo sobar itu udah paling keras cuy di early game ya. Walaupun kalau di late game udah kurang guys. Makanya kita pakai si sobar-sobarannya ini untuk early game doang cuy. Late game kita bakal ganti ya. Oke. Kita ambil lagi level 2 aja. Kita incar win streaknya aja ya guys ya. Kalau kita win, kita gak usah jual Martis. Kalau kita kalah, kita jual Martis guys, supaya goal kita tetap berada di 10 gold dan kita tetap dapat 2 interest ya. Di sini kita lawan Fanny-Fannyan bajingan pasang 5 hero. Aduh, gue sih tuh udah gak sabar ya guys ya buat nunggu update yang bisa ngeban hero itu cuy. Supaya kita bisa ngeban Fanny-Fannyan ini cuy. Hero curang ini guys ya. Hero curang, bisa nambah anu cuy, nambah slot, sangat-sangat curang cuy. Tapi tenang aja guys ya, kita di sini udah win streak gaming cuy. Ada untungnya juga sih kalau win streak guys, kalian bisa dapat uang tambahan. Tapi ada jeleknya juga, soalnya kita dapat item yang sangat ampas cuy ya. Di sini ada golden staff guys, harusnya golden staff mantap banget sih. Kalau kita dikasih golden staff mustahil. Kita ambil lifesteal aja cuy ya. Oke, kita dikasih lifesteal gaming cuy. Kalau kita dapat lifesteal gini ya, gue itu berharap dapat star core yang arcana ini guys. Kalau kita dapat yang arcana ini, terus kita pegang Hasclaw, waduh udah gak mati-mati Freya kita cuy. Kalau kalian dapat arcana tanpa Hasclaw sih, itu kalian istighfar cuy ya. Itu namanya kalian bunuh diri cuy, benar-benar bunuh diri ya. Ini kalau kita kalah, kita bakal jual, kita bakal jualin aja cuy Layla ya. Kita gak bakal pakai Layla cuy, walaupun dia mau level 3 ya, kita gak bakal pakai Laylanya cuy. Awas ya Freya. Nice ya, selama Freya kita udah berubah darah full mah, kayaknya kita bakal win streak nih guys. Winstreak mulu guys. Apakah kita bisa winstreak 100% adik-adik? Mudah-mudahan dapat Astro atau Windslayer ya. Tapi gue sih berharap Astro aja sih. Kalau kita dapat Astro, kita punya Martis, kita cuma nambah satu hero Astro lagi cuy. Kalau kita dapat Windslayer, kita jatuhnya nambah 2 hero cuy. Kita ambil Mineta, terus kita makanin si siapa namanya ini? Ya gak tahu. Si Kagura ya cuy. Entah keluar Aldous atau keluar Freya terserah cuy ya. Soalnya 2 hero ini masih kita bakal pakai cuy. Kita ambil Aldous buat combo cuan antar cuy. Supaya kita bisa ngerol-ngerol lebih enak ya kalau kita punya duit ya. Oke, kita lawan yang Winstreak juga nih. Dia main ke arah Elementalis, bos. Boleh. Emang boleh main ke arah Elementalis, adik-adik. Awas ya. Ini ada yang pakai kanu sih. Ada yang pakai Dora gak sih? Gak ada Doranya ya. Oh, Doranya ada, cuy. Kalah dong kita. Kalah dong kita kalau kayak gini, cuy.
Kalau kena setrum Dora sih hilang kayaknya gitu ya. Dada gua sakit. Kan. Aduh, Dora, Dora. Boleh, boleh. Win streak kita putus, guys. Sara-sara si Ujang-Ujang ini ya. Boleh, boleh lo Ujang ya. Ntar gua kasih paham ke lu ya siapa pemenangnya sesungguhnya, coy. Yang keluar Freya boleh. Kita aktifin factornya dulu ya. Kita masukin factornya dulu, coy. Buat cari Starcore Factor, guys. Kalau kalian aktifin sobernya sekarang, takutnya nanti Starcore Weapon Masternya nggak muncul ya. Mudah-mudahan kita dapat Arcana ya. Gue sih berharap Arcana, guys. Kasih dong Arcana, 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 Arcana. Oh, attack speed, guys. Ini attack speed juga boleh juga sih. Tapi gue sebenarnya lebih berharap Arcana, guys. Tapi kalau gue ngeroll, siapa tahu kita dikasihnya item yang lebih ampas. Jadi gue modest mensyukuri, cuy, apa yang ada. Oke. Okay. Kita ambil Oracle aja buat defense, guys, ya. Persiapan kalau kita lawan yang tadi, cuy. Si bajingan yang tadi, ya. Kita up level dulu. Kita ambil, masukin ini. Terus kita masukin ini dulu, cuy. Aktifin sobarnya dulu, ya. Harusnya ini udah lumayan enak nih kita, guys. Oh, dia masih pakai 5 hero, guys. Ini kayaknya murah AFK, guys. Itu kenapa sih orang ini ya? Atau dia miskin banget gak bisa up level hero ke level 6. Di sini gua sengaja pakai anu ya, beli Oracle ya. Supaya kita bisa menang cuy sama si Ling itu ntar ya. Lumayan sih ada tambahan defense Yasuo ini. Boleh kita menang lagi ya. Kita menang lagi, bro, 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 bro. Akhirnya cuy putus win streak-nya ya guys ya, si Ujang ini cuy ya. Oke, Aldous muncul. Si Kagura ini kita makanin aja cuy. Terserah mau keluar Aldous atau keluar Freya, terserah guys ya. Kalau keluar Freya, Freya kita mendekati untuk level 3. Kalau keluar Aldous, Aldous kita bintang 2 udah bisa bantai-bantai juga sih. Kabar kita lawan apa nih? Fanny-Fanian, Astro, Astro Gunner. Astro Gunner, dia main apa sih ini? Astro doang yang nyala ya. Mati dong dia dong. Astro sama Swordman, guys. Tapi nggak ngaruh sih, guys ya. Nggak ngaruh sih, selama lu belum punya link nggak usah ngarep menang, cuy. Ayo Freya, Srot. 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 Oke, kita harus cepat aktifin fighternya sini, guys. Supaya attack speed Freya kita ini ada, cuy. Kalau cuma ngandalin Swire kurang gacor, cuy ya. Oke, kita dapat Aldous ya. Boleh, kita dikasih Aldous, boleh. Ini level 2 boleh juga. Martisnya kita keluarin dulu untuk sementara, gini dulu aja, cuy. Di sini gua sengaja nih hemat-hemat duit dulu ya buat up level ke level 7, cuy. Soalnya di level 7 gua bakal ngeroll-ngeroll buat cari Freya ataupun Aldous, cuy. Oke. Okay. Kita lawan panggung-panggung ya, panggung-panggung. Anu ya. Arena-arena, cuy. Dia udah level 3 cuy Martisnya ya. Boleh, dia mau main Martis anu ya, Martis Titan, cuy. Boleh, Martis The Cocolipet, cuy. Ayo Freya. Dia udah aktif guys ya Astronya ini. Udah aktif ya Starcore Astronya ya. Deng, deng, deng. Deng, tapi sayang banget sih guys ya. Hero 1 gold itu tetap sayang sih menurut gue guys. Yang hero 1 gold yang bisa bantai-bantai itu kayaknya cuma Mia ya guys ya. Yang lain kayaknya hero 1 gold. Oh, si Johnny juga bisa sih, tapi rada-rada kurang guys ya. Ini Astro guys, kita bakal ambil Astro cuy ya. Mudah-mudahan kita dikasih Astro cuy. Kalau Aldous Elementalis gue udah buat kemarin, gue bakal ambil ke Astro. Astro ya diambil cuy, cocote, cocote. Kita ambil slot aja cuy. Ini gila banget cuy musuhnya ya. Kita berharap ambil Astro malah dikasih slot. Terlalu meremehkan ini musuhnya guys ya. Gue gak tahu pikiran musuhnya ini kayak mana cuy ya. Dia kayaknya mau kalah aja cuy ini. Akai kita boleh level 2 juga boleh. Kita pasang Akai 2 biji. Kita lawan siapa ini? Oh dia pakai Aldous anu cuy. Dia dapat Aldous unlimited shield ya. Oh dia pegang Starfall lagi, bahaya dong ini. Ya aduh malah petaka sih ini guys ya. Kita ketemu Aldous unlimited shield baru pegang anu Starfall guys. Aduh, kita harus ambil anu sini. Kita harus ambil siapa sih namanya? Kita harus munculin si siapa sih namanya ini? Si Esme Janda cuy. Buat counter Aldousnya cuy ya. Awas. Aduh Freya kita kena Starfall guys. Aduh Freya kita kena Starfall ya. Ayo Aldous. Tinju dibalas tinju. Nice. Aldous kita masih menang. Boleh, boleh. Dia masih level 6 sih. Kalau hero nya udah banyak harusnya kita bisa kalah cuy itu. Kita makanin aja ini Kaguranya. Mudah-mudahan yang keluar Freya ya, bukan Aldous ya. Coba kita gacha lagi. Gacha lagi. Gacha lagi. Ada Julianto. Boleh. FP nya nyala. Boleh kita aktifin FP nya aja buat nyalain FP nya. Kita ngeroll lagi Freya kita, boleh. Kita masih kurang 2 Freya ya. Kalau Freya level 3 kita harusnya udah lumayan bisa bantai-bantai nih ya. Eh Freya. Dan kita masih kurang 1 hero fighter guys buat aktifin sinergi weapon masternya coy. Ayo Freya. Set. Set. Ini Starcore kita belum nyala ya. Ini ambil Astro ya. Fanny-Fannyan ini coy ambil Astro ya. Link Astro boleh, boleh. Emang boleh Link Astro. Emang boleh Link Astro. Ini juga kenapa ya ini dikasih buku ke Karina ya? Agak kurang dong buku di Karina.
Ayo bantai. Guys, kita win streak dan kita kaya. Ini mah istilahnya guys ya. Lu punya duit, lu punya kuasa, bos. Waduh, ini mah tinggal dapat clone aja, guys. Kita dapat clone Freya kita level 3, cuy, dan Star Core kita nyala. Dan kita di sini bakal kick anunya, cuy ya. Kita bakal kick si Layla de Jabrelatos sama si Rafaelanya, cuy. Nice ya, kita dapat Astro ya. Kita pakai course helmet aja. Sayang banget ya kita nggak dapat anu, cuy. Kita nggak dapat clone, guys. Bounty, coba kita ngorol lagi. Ini yang jadi freeze ya. Norton Fell juga ada, guys. Coba kita jualin aja ini. Boros kita aktifin fighternya ya. Ini kita Norton Fell-nya kita bisa ambil ya. Gua incar level 3 ini Freya dulu, cuy, ini. Freya bintang 3 baru kita kasih Astro ya. Awas, ulti Freya. Boom. Attack speed kita udah mulai gacor, guys. Ini lah gunanya Oracle, bos. Oracle, astagfirullah. Ini Freya-nya. Aduh, Freya-nya. Si Eudora-nya, cuy. Aduh, ya Allah. Eudora, untung gak ada rasa, guys. Gas dong. Aduh, kurang, guys ya. Kurang. Aduh, ya Allah, kena Eudora kita, guys ya. Aduh, boleh lu ya. Ini kita harus notifin Northern Fell dulu sih ini. Ya, keluar Freya dong. Aduh, malah kita dikasih ini, cuy, keluarin si Norton Fell ini ya. Tapi Freya-nya gak keluar, cuy. Tenang ya, darah kita masih banyak, guys ya. Darah kita masih banyak, kita kalah-kalah pun gak terlalu ngaruh, cuy. Ini kita lawan yang panggung-panggung ini, yang arena-arena gini, harusnya kita masih menang sih. Ayo tunjukkan eksistensimu, Freya. Ini Franco-nya seret banget ya, Franco kita ya. Astagfirullah, mati Freya kita, guys. What the hell, man? Freya kita mati, guys. Ayo Aldos, tunjukkan dulu X-nya. Gue nih berharap ke dulu Aldos. Nice. Aldos geprek nih ya kali kita main ke arah Aldos Astro ya. Tapi Aldos kita belum level 3 sih. Masih kurang, coy. Awas, si Ujang ini masih 100% loh si Ujang ini, guys ya. Ujang bajingan ini ya. Dia masih win streak lagi tuh setelah kalah, coy. Kayaknya si Ujang ini yang bakal lawan kita ya di late game ya. Akhirnya muncul si Anu, coy. Akhirnya muncul si Frankie ya. Kita jual dulu di sini. Guys ya. Kita jual-jualin aja, coy, ini. Kita ambil Frankie, kita masukin Frankie buat activate plus bounty-nya dulu. Ini mah tinggal kita up level aja, guys. Kita up level sekarang aja ya. Buat aktifin Norton Fell, coy. Bodo amat, coy. Kita tadi ngerol-ngerol cari Freya di level segini nggak dikasih, guys ya. Benar-benar, cuy, nonton ini. Pokoknya kita harus bantai-bantai aja, cuy, dari early game ya. Supaya kita masih bisa bertahan. Terus kita masukin satu hero lagi, cuy, buat aktifin Astro-nya, coy. Ayolah, Freya. Ini kapan lagi kita mau ambil Freya Astro, coy? Freya Astro is real, boss. Kill lagi, bro. Yang Pancelotto masih hidup ya, guys ya. Awar Freya, Srot. Aisa, kita udah ambil slot gak sih tadi? Oh, kita udah ambil slot ya. Kita ambil sobar aja ya. Oke, Freya kita level 3 boleh. Ini mah tinggal kita aktifin Astro-nya, coy. Kita bakal nabung aja sih ya. Kita bakal nabung buat aktifin Astro Gaming-nya, coy. Elah. Ini apa sih ini? Orangin, ya Allah, kenapa dia Starfall-nya dia pindahin, guys? Seharusnya kalau dia Starfall-nya nggak pindahin, harusnya dia masih bisa menang-menang, cuy, ini ya. Tapi dia pindahin Starfall-nya sih. Boleh. Kalah dong lu. Pulang dong lu. Aduh. Udah paling benar tadi lu pasang Starfall lu di Aldok, lu malah keluarin, coy. Pulang dong lu, adik-adik. Kita makanin Kagura lagi. Buat cari Aldos, guys. Aldos level 3 kayaknya bisa juga, coy. Sabar, kita bisa tarik Doranya aja sekalian. Tarik Dora. Dora mati, boleh, matiin Doranya, coy. Selama Dora mati, harusnya si Freya kita gak bisa mati ya, harusnya ya. Nice. Aduh, gini dong. Belajar lagi positioning dia ya. Belajar posisi, astagfirullahaladzim. Sabar. Gak usah sombong, jangan sombong dulu. Freya kita di sini berjuang sendiri, coy. Aduh, dia pakai anu ya. Dia pakai anti-regen, coy. Aduh, mati dong Freya kita, guys. Ujang. Sabar di Ujang ya. Oke, keluarnya malah Atlas. Terima kasih monton. Kita up level habis ini buat aktifin Astro-nya ya. Baru Astro-nya kita kasih ke anu, cuy. Ke Freya, cuy ya. Kita bakal narik Dora. Seperti biasa kita bakal tarik Dora. Aldos kayaknya kita simpan di sebelah kiri aja ya. Buat langsung hancurin ini ya. Buat hancurin arena musuhnya, cuy. Gak benar ya. Kita dikasih golden staff, guys. Gila sih lu, sumpah. Kabar kita up level, masukin Karin Tot. Kita lebih satu factor ternyata, guys. Gue baru sadar, cuy ya. Tolong. Kita kasih kayak gini, coy. Benedetta ini kita bisa jual ganti sama apa sih namanya? Aduh, Freya. Sama Johnson, guys, ntar. Freya, tunjukkan eksistensimu, Freya. Pegang attack speed.
Inilah saatnya guys. Mau apain lu bro? Freya Astro nih bos. Freya Astro nih bos. Mana lu dia? Dari tadi lu sombong-sombong ya. Ini lu mamam tuh Freya Astro ya. Atau gua harus kasih tinju-tinju juga, ha? Freya Astro tinju-tinju. Tapi ntar aja ya. Nanti kemenangan kita 100% aja sih, baru gua mau eksperimen ya. Kalau gini kita lumayan baik. Masih ada peluang kita kalah soalnya, guys. Dia masih nggak pindahin anu ya. Dia masih nggak pindahin si ini coy, si Eudora. Padahal kuncinya itu kalau mau ngebunuh si Freya gue itu harus ada Eudora, guys ya. Selain Eudora nggak ada sih yang bisa bunuh Freya gue ya. Ya Allah, attack speed Freya gue guys. Aduh, attack speed Freya gue guys. Mau ngapain sih lu, Dek? Mau ngapain sih lu, Dek? Sumpah dari tadi lu udah bajingan ya. Sorry guys. Gue lumayan emosi nih guys sama musuhnya ya. Ini kan Johnson kita ada kan. Ini kita bisa keluarin buat aktifin Johnsonnya guys. Johnsonnya bisa nabrak. Tabrakin. Oh, dia udah pindahin Eudoranya guys. Pintar nih orang. Akhirnya dia pindahin Eudoranya ya. Kalau dia nggak pindahin Eudoranya sih, rada-rada sayang sih ya. Boom. Freya kita guys. Oke saja kita eksperimen ya. Udah kalau kayak gini kita bakal eksperimen guys. Soalnya kita udah menang-menang ya kalau kayak gini ya. Kita bakal pindahin tinju-tinjunya ke arah Freya coy. Boleh. Kita bakal aktifin apa ini? Elementalis Gunner. Coba kita ambil Gunner aja kali ya. Gue nggak tahu sih mau ambil apa lagi sih. Atau kita ambil Astro aja kali ya tadi ya. Coba kita ngidi aja. Di sini kita bakal ngidi dulu coy. Kita kasih ke arah sini. Alurnya kita kasih ke arah sini. Gunnernya pun nggak bisa nyala cuy ya. Tolong. Untuk sementara kayaknya gini aja dulu ya. Kalau kita kalah sih ini pure karena kita ngidi ya. Dia taruh di atas ya. Freya tinju-tinju. Freya tinju-tinju guys. Ayolah Freya. Attack speed bro. Boom. 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 Boom, boom, boom. Aduh, masa udah kalah sih musuhnya? Udah kalah sih musuhnya guys ya. Freya tinju-tinju istri bos. Os, benar-benar ya guys ya. Guys ya, pulang lu Dek. Dek, siapa suruh lu sosokan dari early game guys. Dari segi power, power kita emang udah gede sih guys ya. Kekuatan Freya bintang 3 Astro plus tinju-tinju guys ya. Ya mungkin segitu aja konten gua kali ini. Arigato gozaimasu bagi kalian yang telah nonton. Bye-bye.